Ya, selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya, tentunya Bang Jaka. Kali ini saya akan menciptakan bunga model baru lagi teman-teman menggunakan janur. Langsung aja pertama kita belah janur ini teman-teman. Ini tepatnya janur sudah sedikit tua teman-teman, karena yang muda harganya agak sedikit mahal teman-teman. Nah, lalu kita gini kan, kita pisahkan dari lidinya teman-teman. Nah, setelah ini kita gunting menyerong seperti ini ya teman-teman. Ini tujuannya untuk memudahkan kita untuk memasukkannya nanti teman-teman. Nah, gini kan teman-teman. Lalu ini juga teman-teman, kita gunting serong gini teman-teman. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan membuat anyaman dulu teman-teman. Nah, tepatnya seperti ini teman. Ini kan jumlahnya 4 teman-teman. Ini kita lipat begini teman-teman, 1, 2, 3, dan 4. Setelah seperti ini kita masukkan seperti biasa teman-teman, begini dan begini. Ini kita tarik teman-teman. Nah, lalu kita kencangkan dengan cara menarik seperti tarik tambang. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita lipat lagi seperti ini. Nyantai aja teman-teman, kalau terburu-buru kita akan hasilnya sangat jelek. Lah, masuk ke sini teman-teman, trot. Aduh, kalau yang terdengar bunyi trot itu mengasihkan teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita lipat seperti ini begini dan trotin aja di bawahnya. Nah, kelihatan kan, tarik trot trot. Lemas deh bagi teman-teman seperti ini, begini dan begini. Sulit masuknya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, dimohon untuk mensubscribe seikhlasnya. Begini teman-teman, ya aduh, gimana ini? Tinggal satu lagi teman-teman. Kita buat happy happy aja untuk membuat bunga teman-teman. Nah, gini teman-teman. Setelah seperti ini teman-teman, kita akan lipat di atasnya. Ini dulu ya teman-teman. Seperti ini, begini, begini, dan begini teman-teman. Nah, lalu kita putar ke sini teman-teman. Lalu begini. Nah, lalu ini masukin aja ke sini teman-teman. Nah, maka bentuknya akan seperti ini teman. Oh, maaf salah teman-teman. Begini maksudnya teman-teman. Nah, begini teman-teman. Terjadi kesalahan.
kesalahan teknis teman-teman, tapi enggak apa-apa teman-teman. Ini juga teman-teman sama. Nah ini teman-teman, kita lipat seperti ini, gini, lalu ke sini dan ke sini teman-teman. Tarik teman-teman. Selanjutnya ini teman-teman. Oh ini maksudnya begini dan begini. Sini teman-teman. Kita bengkokkan seperti ini dan begini, kita masukkan saja, jangan ragu-ragu. Nah seperti ini teman-teman, tinggal satu lagi teman-teman. Nah, ini begini dan begini. Iya. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dulu teman-teman ya. Kita rapikan perlahan agar bentuknya indah teman-teman. Seperti ini cara merapikannya teman-teman. Ini juga sama, kita rapikan teman-teman. Nah setelah seperti ini teman-teman, kita balik ini dan kita lipat lagi teman-teman. Nah seperti ini ya. Kita tekan-tekan biar kuat teman-teman. Lalu ini kita masukkan ke sini teman-teman. Balik lagi teman-teman. Nah seperti ini kan bentuknya teman-teman. Ini sudah setengah jadi teman-teman. Nah setelah seperti ini teman-teman, kita putar ini begini, kita balik lagi, lalu kita masukin di tengah ini teman, di sini maksudnya teman. Nah munculnya di sini teman-teman. Maksudnya begini teman-teman, kita rapikan. Nah ini juga gini, gini dan begini. Waduh di mana ini, di sini teman-teman. Nah ketemu lubangnya teman-teman.
Ini juga sama teman-teman. Tarik aja, jangan ragu-ragu. Pokoknya jangan sampai putus teman-teman. Tinggal satu lagi teman-teman, ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita balik teman-teman. Nah, di belakangnya persisnya seperti ini teman. Dan ini lebihnya tadi kita masukin aja ke sini teman-teman. Bentar, kita gunting dulu ya. Nah, seperti ini. Ya. Setelah seperti ini, kita masukin aja ini teman-teman. Maksudnya begini. Nah, begini teman-teman. Ini untuk menghasilkan sudut yang di sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sama semuanya teman-teman sampai habis. Oh iya, tolong subscribe channel ini ya teman-teman. Seikhlasnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru teman-teman. Kita gunting lebihnya ini teman-teman. Nah, begini. Nah, setelah selesai ini kita balik teman-teman, dan ini dia hasilnya teman-teman. Gimana cantik kan teman-teman? Kalau teman-teman mempunyai paku, maksudnya paku merah seperti ini teman-teman, kita colokin di sini teman-teman untuk mempercantik teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman hasil akhirnya. Ya udah, permisi dulu ya teman-teman. Dadah.